Hai, Assalamualaikum dan selamat datang ke channel Art Media Production. Saya Roy Hadlin Hussein atau dikenali sebagai Abang Roy. Dan saya merupakan pelukis tiga watak animasi Wayang Samak Sain. Hari ini saya nak share dengan anda semua bagaimana cara saya melukis tiga watak ni. Sebelum tu, jangan lupa klik butang subscribe, like dan share channel saya hari ini. Dan pastikan tekan loncengnya, tanda sokongan anda. Okey, untuk melukis, Abang Roy menggunakan tablet dengan pen supaya senang Abang Roy nak buat lakaran-lakaran. Kalau yang dah biasa dengan tablet, dia boleh menggunakan tablet. Kalau tak biasa dengan tablet, boleh menggunakan mouse atau tetikus. Okey, jom kita mulakan. Abang Roy menggunakan aplikasi Macromedia Flash ataupun Adobe Flash. So, sebelum tu Abang Roy telah siap lakaran pertama. So nak untuk masuk lakaran kedua, kita terus menggunakan pen atau pen tools dalam Macromedia Flash ni. So ni Abang Roy siapkan satu lakaran ikut shape yang kita buat mula-mula tu. So kita terus. Okay. Kemudian kita boleh adjust lah. Abang Roy suka menggunakan software ni sebab dia boleh adjust. Kita boleh tarik, boleh tolak dia punya line tu. So yang lebih-lebih kita boleh delete lah, buang lah. Okay. Dia Macromedia Flash ni, dia vector graphic. Kalau kita zoom pun dia tak akan pecah. So dia nampak smooth lah. Okey. So dia boleh delete. Okey, kita delete yang hujung-hujung. So kita buat yang terbaik lah. Okey, delete. Kita boleh tarik sikit. Okay, kita tarik. Ini secara ringkas Abang Roy tunjuk. Dan beginilah cara Abang Roy buat wajah karakter animasi wayang kulit ni. So ni Said. Okey, so kita terus, kita buat hidung dia. Okey. Maknanya kalau silap kita boleh padam. So, kalau menggunakan mouse boleh buat tapi lambat sikitlah. So Abang Roy menggunakan tablet. So dia cepat, bebas kita nak buat. Okey, so sini untuk mata kita gunakan ikon circle tu. So kita ikut dia punya shape. Mata tak perlu bulat sangat. So kita kena adjust sikit-sikit. Cuma anak mata, macam ni anak mata, kita buat anak mata tu. Okey. Kemudian kita buat kening dia. Abang Roy banyak menggunakan stroke, line stroke. Okey, line stroke. So kita buang yang lebih-lebih tu. Okey. Kita tarik sikit. Kening ni tak semestinya persegi, mesti kena ada curve sikit. Okey, so kita pakai fill. Fill sementara lah untuk nampak dia punya objek. Okey ni. Ini yang frame yang kita tulis tu. So bila siap kita nak ambil colour dia. So skin colour. Okey, kita ambil skin colour yang original tu. Abang menggunakan skin kulit. Okey. So kita paste dalam ni lah.
Okay, ni dia punya mata kita buat hitam dulu. So kita tak putih, kita tak mata kita tak hitam anak mata. Okay, batas okay, besar sikit tak nampak. Okay, kita buat untuk cahaya mata ke anak mata dulu. Okay, kemudian kita buat dia punya reflection. Okay, reflection. Okay, nampak mata dia. Okay, so teknik-teknik yang lain pun macam ni juga, sama. Okay, so ni Abrana buat untuk shading. Shading kita menggunakan line stroke yang halus sikit supaya senang kita nak delete nanti bila kita masuk shading tu. Okay, shading dia warna kelabu gitu. Okay, so bayang-bayang dia pergi ke oops, bukan, bawah. Okay, bawah. So, ruangan mata ni sebagai penambahan penambahan so nampak lebih cute sikit sahaja. Okay, so bayang di bawah dia punya semuta dia tu. So kita ambil cahaya lebih gelap sikit. Okay, oh silap. Okay, so kita delete dia punya pilih outline dia. Okay, dalam tu. Okay, kita delete. Okay, so nampak dia punya shading color dia. So ni aku buat shading untuk semuta dia. Okey, nak melukis ni kita boleh tengok reference shading duduk di mana-mana kan. So perbanyakkan buat latihan lah tengok. Okey, itu dia. So sekarang okey, siap muka Said dengan shading dia. So begitulah frame by frame action muka dia. So ni Abrana dah tambah sikit. Kita okey, ni frame kedua. Okey, ni satu frame yang mulut dia terbuka sikit. So yang ketiga ni mulut dia dia sebut O ataupun E. Maknanya kita kena lukis satu-satu. M A A. Okey, A luas, A separuh. Okay, biasanya A luas ni bila dia terlalu suka karakter ni, okay, kena faham jugalah. So ni dia sedih. Okay, so ni mata dia, dia klik, dia apa, dia tutup mata, apa ni, kawasan mata kan. Okay, berai buat dia tutup. Okay, dia buka. Okay, mana dia klik. Dia kadang-kadang dia berkelik-kelik. So yang tu kening. Okay, kening. Dia bergerak kening dia. So ni mata pejam. So sebelum kita nak mulakan animasi ataupun lip sync mulut dia tadi tu, kita kena rakam suara Abang Sopi dulu. So kita tengok. Jom kita tengok Abang Sopi sambil kita rakam suara dia sebelum kita masukkan audio dalam. Amun royak ke? Kalau mau jadi kayu, nak pesak kedah. Nak pesak kedah. Pulau tu nak boleh bagi emah dapat kau kaki rewi. Bagi emah kau dia dapat kaki judi boleh. Kalau bagi emah tak boleh puan cik uji. Sebab kata orang ni kak.
benda tak tahu mana-mana lagi. Kau diam ke tak uduh ke? Biar cik uji ke? Kau tidak tak jadi pula kasih bayar. Syahid! Okey, selesai sudah kita lukis Syahid. Tinggal wayah dengan samak pula. Nak lukis muka wayah dengan samak, kena tunggu siri kedua nanti. Jangan lupa saksikan tutorial bersama Abang Roy.